Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat petang. Selamat petang. Selamat berpuasa guys. So hari ini adalah 14/04 tahun 2023 guys. Bersamaan dengan hari Jumaat yang mulia guys. Pengulu segala hari. So hari ni guys, hari ni kan buat jas nak berkongsi dengan korang. Berkongsi dengan korang cara membuat minyak melangkah guys. Yang ni dah lama buat jas nak kongsikan, cuma belum berkesampaian. So hari ni nampak ni melangkas. Okey. Minyak ni Wakjah dah pegang lama dia punya resepi guys. Yang ni asal daripada Wakjah main air tawar tu, penggila rohu. Kan? Asal-asal bangau sampailah orang kata mencari resepi kan. Setahun bangau, so kita fight. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ilham, sebab kita selalu mencuba nak-nak kan, keinginan tu lalas, dia datang ilham kan. Percubaan beberapa kali bersama dengan rakan-rakan Wakjah yang biasa bangau kumpau kan. Minyak ni daripada tahun 2005 guys. Wakjah bermain daripada tahun 2003, tapi biasa kumpau kumpau kan, tapi tak pernah putus asa sebab kita level hulu balang kan. Jadi akhirnya kan dapat ilham ni kan. Dah dapat ilham ni, Wakjah ada 5 orang termasuk Wakjah sekali. Jadi dia orang ni semua geng-geng Wakjah yang kaki bangau. Last kali Wakjah kata aku nak buat minyak belangkas, siapa boleh bagi aku belangkas. Ada satu member ni, dia dapatkan belangkas, dia dah bagi Wakjah. Jadi Wakjah try and error, dah jadikan minyak. Lepas tu Wakjah jumpa balik dia orang, okey kau orang test dengan pelet apa, kau test pelet apa, kau test pelet apa, kau test pelet apa. So aku test pelet apa. Jadi dalam banyak pelet-pelet tu yang kita test tu kan, yang paling laju, yang paling cepat, yang paling champion adalah 929 guys. Wakjah main minyak ni pair dengan 929 campur dengan satu sudu dedak bom warna merah. Tak perlu nak perap guys. Hari ni sekejap ni kau nak layan rohu, sekarang ni kau bancuh, tu lawan. Itu dia kelebihan lah yang minyak ni. Jadi Wakjah nak share dengan korang kan. Jadi minyak ni daripada tahun 2005 Wakjah hasilkan, sekarang dah 2023, hampir 18 tahun lah. Jadi Wakjah akan ijazahkan dekat korang guys ilmu minyak ni dekat korang, tapi dengan syarat guys, dengan syarat yang tonton ni korang mestilah subscribe JZ Code channel ni kan, dan share kepada kawan-kawan pun satu orang kan, dan minta tolong korang, jasa baik korang, korang follow Wakjah dekat TikTok. Itu sahaja syarat dia guys. Dan kepada yang nak buat bisnes minyak ni kan, sebab Wakjah akan tunjukkan sukatan dia, dan dulu pun Wakjah pernah buat bisnes benda ni. Dan pada korang yang dah dapat resepi ni, korang nak buat bisnes kan, okey, syarat dia guys kan, sekurang-kurang man, daripada hasil yang kau jual tu, kau ambil lah sebahagian sikit, 10 sen ke 5 sen kau pergi masuk dalam tabung infak kan. Boleh? Itu je syarat yang Wakjah kena dengan korang lah kan. Untuk ijazah kat korang kan. Selain tu korang dukung lah channel ni, supaya channel ni kan boleh berkembang, dan Wakjah boleh sharing banyak lagi perkara guys. Okay? Jadi kita tengok bahan-bahan dia guys. Kita tengok bahan-bahan dia, okay? Let's go. Depan kawasan rumah Wakjah ni adalah ni apa, Bazar Ramadan, Bazar Ramadan. So ni Wakjah dekat tempat parking kereta Wakjah lah. Okey, ini ada arang guys, dah menyala dah. Wakjah pakai tradisional ni, ada kuali. So kita tengok bahan-bahan dia guys. Bahan-bahannya. Okey, yang pertama adalah belangkas, belangkas betina seekor. Kalau kau ada 2 ekor pun cantik juga. Kalau kau nak pakai seekor, eling kau pakai betina sebab betina besar. Kan? Lepas tu buah sawit. Buah sawit ni lebih kurang kita nak pakai dalam paling tidak pun 7 biji guys. Lebih tak apa, 10 ke 12 ke tak apa, 7 biji lah kan. Lepas tu kita ada daun pandan. Daun pandan lebih kurang 10 dia 7 lai atas lah, 7 lai atau 10 lai lah kan. Ini pandan ni nanti sama ada korang nak blender dia jadi air pun boleh, atau korang nak letak macam ni pun boleh. Nanti kita gumpal lah. Lepas tu korang ada 2 paket. Ini untuk sukatan guys, untuk sukatan seekor belangkas ni. Minyak yang kau nak hasil, minyak paket ni 1 kilo kau ada 2. Lepas tu kau kena ada minyak santan kelapa 1 kilo. Santan kelapa 1 kilo, okey.
So cara-cara dia guys, cara-cara dia kita tengok macam mana nak menghasilkan minyak dia kan. Lebih dulu pada korang yang baru tampil kat sini, tolong subscribe guys. Tolong subscribe. Banyak lagi benda yang buat jangan nak share kat korang kan. Semoga mendatangkan manfaat. Jadi kalau korang buat berniaga kan, korang buat berniaga macam ni, dan kau kira satu ekor belangkas minyak 2 paket, santan 1 kilo. Dia punya buah ni lebih kurang 7 biji. Ini 7 helai. Okey. Sebelum itu dulu, sebelum nak buat belangkas ni, kita nak kena panggang dia dulu guys. Ada orang buat minyak kan? Ada orang buat minyak. Guys, ada orang buat minyak, belangkas ni dia terus goreng. Dia terus goreng menghasilkan bau belangkas jugalah. Kan? Itu cara dia orang kan. Cara buat just untuk kau dapatkan bau belangkas ni yang jitu, ada bau orang kata asap-asap atau smoke, kau kena panggang dia dulu guys. Kau panggang dia, mesti mau panggang. Baru ada shock. Okey, kita tengok wajah panggang dia sekejap . So sekarang ni waktu untuk membakar. Kita ambil belangkas ni, kita bakar dia. Macam tu. Kita bakar dia sampai dia terbakar gentong lah. Lepas tu kita akan belah dia, belah empat. Kita bakar dia dulu guys. Ini pakai dapur pun tradisional nampak. Nampak asap guys. Bau dia marvelous. Nampak. Kau tengok bau terbang, bau dia dah bau naik. Bila kau orang bakar dia, bau belangkas tu akan naik. Nanti kejap lagi kita potong dia kan? Potong empat. Jadi korang jangan masak dalam rumah kan. Kau masak dalam rumah, confirm menteru korang mesti berangin me. Mesti berangin me, menteru korang kan? Okay, ini kita dah terbalik-terbalik kan. Nampak tu kan? Dia punya posisi dia nampak cantik. Ni dah boleh angkat. Kita angkat letak kat sini. Seluruhnya kita boleh ambil kuali kita. Kita letak kat sini kan, kuali setting betul-betul. Kuali korang ngam-ngam kan. Kuali tak bergerak, okey. Apa yang kita nak masukkan dulu? Kita akan masukkan santan. Ni dia santan. Santan kan, kita masukkan santan. Kita buka dulu, okey. Okey, dah buka ni santan. Kita kasih tuang dalam ni. Tu santan nampak. 1 kilo santan. Santan 1 kilo. 1 kilo boh santan boh. Kita bagi dia mendidih boh. Nanti kita masuk lagi apa. Kejap . Kita ikat guys daun pandan ni. Daun pandan ni kita ikat. Kita masuk dalam tu kan. Kita ikat. Okey. Kejap. Kita ikat guys. Ikat daun pandan ni jadi macam ni. Dah jadi macam ni kau letak. Tu dia. Daun pandan. Tapi daun pandan ni kau boleh blender kat guys. Dengan air. Jadi waktu kau buang santan, buang air daun pandan kan. Nanti air tu akan kering, tinggalkan minyak. Lepas tu kita boleh masukkan apa? Sawit. Kita ambil 7 biji. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7, 7 biji. Sawit. 7 biji guys, 7 biji. Tu dia 7 biji. Sekarang ni kita nak potong belah dia. Nanti kita akan masuk ke dalam, okey. Okey guys, jadi dah potong-potong nampak? Dah potong-potong. Dah potong-potong. Baru kita masuk. Tu. Nampak. Baulang kau orang gaulkan dia sebati, lepas tu buang minyak, okey. Sekejap. Masukkan minyak. Ni minyak ni. Kita masukkan minyak masak ni. Kita masuk ada sekali kat dalam ni. Kita akan masak sampai air tadi, air santan tadi kering. 2 paket minyak ni kan. Masuklah. Sampai dia menggelegak. Ini buat je pasal dekat bandar. Mal tak ada nak apa, nak cari apa, nak cari dia punya kayu api lah. Pakai bara je lah kan. Pakai dapur ni. Dia lambat sikit lah masak kan. Dia lebih kurang kalau api tu cantik 2 jam settle lah guys. Kita masuk lagi 1 paket. Minyak yang terakhir guys.
Kau nampak tu puali ngam-ngam pak. Bagi dia tutup semua. Bagi dia tutup. Nampak tak? Bagi dia sampai menggelegak, hilangkan santan tu. Sampai dia sebati guys. Sampai minyak tu. Minyak ni akan sebati dengan bau belangkas tu. Bau dah kira masak. Nanti buat je tunjuk lah korang kan. Last ganti kan. Nanti kita gaul dulu, okey? Sabar-sabar. Okey kan, kau tengok dia dah menggelegak nampak. Tapi ini tak cukup lagi. Kita nampak. Tapi bau dia... bau belangkas. Yang ni kau kena gaul dia sampai yang ni buih-buih ni hilang. Sampai daun pandan ni layu, sampai yang tadi orang kata apa? Buih-buih ni adalah air, air santan tadi kan, sampai dia hilanglah. Makna minyak sejati dia tinggal dalam ni guys. So bau champion. Barulah menakutkan, okey. Kita tunggu guys, tunggu. Ni lama sikitlah kan. Okey, nanti korang gilet dia. Ok guys, nampak korang tengok tak dia punya colour dia kan. Colour dia ni dedah ni. Ya saya. Ok, jumpa lagi, alright. Terbaik. Ok. Salam. Ada orang kat kaya lalu guys. Okey, kau tengok. Okey, ini pandan ni kan. Kau tengok selepas dia daun ni warna hijau, sekarang dah warna macam nak warna layu lah kan. Kau tengok yang ni hasil yang putih-putih ni guys, hasil daripada air belangkas ni dengan santan tadi dia bergabung. Jadi kita kena masak dia sampai hilang, sampai hilang dia punya sekarang kau tengok dia main ni keluar kan. Kena sampai hilang dia punya air lah. Sampai tinggal minyak je. Ini maknanya sekejap lagi. Okey, kalau kita tengok dia punya buah sawit dia kan. Okey, buah sawit dia, untuk kau tahu macam mana dia sampai boleh buka lah benda ni. Ni keras lagi ni. Dia sampai macam mentega tu. Macam mentega. Maknanya kau boleh, dia mentega. Dia akan keluar minyak kat sini kan. Jadi minyak dia akan jadi combine. Bau. Tapi dia main bau belangkas dia dah naik. Okey. Kita tunggu sikit saja lagi guys. Sikit saja lagi. Okey guys, wajar rasa dia dah masak dah. Buih-buih tadi yang putih dah hilang guys, yang santan dia. Makna semata-mata sekarang ni minyak saja guys. Sekarang ni jam tepat pukul 6:30 petang. Mana wajar start tadi daripada pukul 4:20 kot. Lebih kurang dekat 2 jam lah. Pasal dapur ni, yelah kalau kau pakai dapur ni cepat lah kan. Tapi pakai dapur ni kan, nak buat macam mana kan. Ni depan bazar guys. So hari ni tak tahu puasa ke berapa. So, tapi hari ni 14 hari bulan. Makna kita ada berapa hari lagi nak sambut hari raya kan. Raya mungkin dijangkakan 20, kalau ikut kalender 22. Tapi ramai yang kata 21 hari Jumaat kan. So hari ni 14. Lebih kurang dalam 8-10 Ramadan lagi guys. Jadi apa pun dia terbaik di hari yang baik ni, hari Jumaat bulan puasa waktu kan. Jadi wajar kongsikan ilmu yang wajar ada resepi minyak belangkas ni pada tahun 2005 lagi. Jadi wajar kongsikan untuk korang guys. Jadi wajar harap benda boleh mendatangkan manfaat lah. Cuma wajar minta korang tolong subscribe wajar my channel JZ Code TV ni. Boleh share dan follow Wajah dekat TikTok, okey. TikTok Wajah. Jom kita tengok benda ni macam mana rupa dia dah masak, okey. Jom. Ini dia nampak anak kucing. Ini seorang nama dia Bawang. So ini seekor nama dia Bawang, ada seekor ni nama dia Mat. Wajah ni anak. Ini dia kucing. Dia ada lagi 4 ekor pula kat situ, ada seekor lagi. Bermain nampak. Okey, ni dia. Nampak tak? Dia dah tak ada lagi santan tadi yang warna putih kan, dah tak ada nampak. Dia dah semata-mata dah minyak. Jadi benda ni pun dah layu guys, dah layu alhamdulillah. Jadi kelapa ni pun dah empuk, kelapa apa? Kelapa sawit ni. Dia ni dah mudah terkopik, senang terkopik kan. Senang terkopik nampak tu ah. Bila kita cocok macam tu dia mudah kan. Dia dah mudah. Dia maknanya dia dah empuk lah.
Jadi senang. Jadi begitulah. Nampak? Dia yang air santan tadi dah hilang guys. Nampak? Jadi kau tengok bau dia. Ya Allah. Bau dia memang sedap lah. Saya kau terang buat guys. Kau ingat belangkas ni kau nak sedap dia, kau kena panggang dia dulu eh. Bakar dia dulu. Bau dia keluarkan. Bau dia yang dasar dah. Nampak tu? Dia hitam-hitam kan. Yang ni kau boleh lagi pakai. Kau boleh tapis. Minyak ni kau boleh keluar. Boleh asingkan. Kau boleh buat meniaga guys. Boleh buat meniaga kan. Oh, bau dia sedap guys. Rasa nak berbuka je. Okey, itu saja guys. Semoga mendatangkan manfaat untuk korang semua kan. Semoga mendatangkan manfaat lah. Ni kaki dia. Nampak? Terbaik guys. Okay guys, done. Settle semua. Wajar nak pergi bazar Ramadan. Cari makanan. Pasal ada lagi 1 jam lagi untuk kita berbuka. Jadi itu saja perkongsian Wakjas yang selama ni, selama lebih kurang 18 tahun ini adalah resepi minyak belangkai Wakjas gunakan pada tahun 2005 dulu waktu Wakjas main ikan rohu air tawar. Pada korang, korang boleh cuba resepi ni, korang boleh bawa meniaga pun boleh. Cuma Wakjas nak ijazah kat korang dengan syarat Wakjas minta korang tolong subscribe Wakjas main channel YouTube dan follow Wakjas dekat TikTok Wakjas. Kan? Pada korang yang buat meniaga tu, Wakjas minta lah sangat-sangat korang infakkan 10 sen ke 5 sen daripada hasil jualan korang. Takkan 5 sen tak boleh kan. Kau masukkan ke dalam tabung-tabung, mana-mana tabung masjid ke tabung surau ke kan. Supaya dia barakah kita berpanjangan guys. Jadi insya Allah, mudah-mudahan korang pergi mana-mana pun korang sentiasa dirahmati Allah guys. Mudah-mudahan korang dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Semoga korang dilempahkan rezeki yang melempah ruah. Semoga korang pergi mana-mana kolam pun korang gasak insya Allah. Dan kena yakin dan percaya sesungguhnya rezeki itu Allah Ta'ala yang bagi guys. Milik Allah Ta'ala. Minyak ini sekadar asbab musabab saja guys. Tetapi kita juga disuruh berusaha. Jadi buat minyak ni sebagai usaha lah kan. Kena yakin rezeki Allah Ta'ala bagi. Okay. Jadi itu saja guys. Semoga korang sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala lah. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm. Dapat seko tu nasib, kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlak dia. Okay. So ingat dua patah perkataan yang cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Akhirnya. You are the Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3.
kuat untuk akhir kata. Bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kumpul berdarah dekat kongan puaka. Mohon maaf dan silap untuk anda semua. Champion. Champion.